Bicara mengenai kampus Politeknik Negeri Media Kreatif yang terletak di Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang dimana dari sudut internal masih banyak hal-hal yang kurang diperhatikan. Contohnya, fasilitas kampus yang digunakan oleh mahasiswa. Banyak hal yang masih harus diperhatikan, salah satunya dari segi fasilitas yang disediakan kepada mahasiswa. Namun, tidak dapat digunakan secara maksimal, karena banyaknya fasilitas yang tidak dapat berfungsi. Seperti yang terlihat, jendela di beberapa kelas yang tidak tertutup rapat dengan gordennya, sehingga cahaya yang masuk dapat mengganggu aktivitas belajar. Tidak hanya itu, ada fasilitas lain yang terlihat sepele, namun berpengaruh seperti pintu toilet, papan tulis, meja, dan beberapa yang lainnya.